Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gue38 Vlog. Kali ini Mas Edi Supeno lagi bongkarin motor ya. Rencananya mau ganti lampu seri ya. Lampu serinya mau diganti LED karena lampu utama Mas Edi sudah pakai lampu LED yang 6 titik ya Mas Edi. 6 titik ya, atas bawah. Lampu serinya sendiri di Mas, lampu seri Mas. Bagiannya di Mas. Lampu seri ini di kayaknya neng jerojok. Waduh, mati orang loh kayaknya jerojok. Mana lampu serinya? Oh, ini dia. Lampu serinya produknya Luminos LED. Nih, produk sama yang saya pakai di Yamaha Vixion atau si Black Seat saya ya. Tapi untuk lampu utama, ini untuk lampu serinya atau bisa digunakan untuk lampu sen juga. Kita akan coba buka lampunya ya. Oke. Ini nanti mungkin akan dipasang cuman satu biji aja. Ini mau dipasang satu biji aja. Kita lihat LED-nya itu ada beberapa ya. Nah, bisa teman-teman hitung sendiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 LED. Seperti ini. Cuman seperti ini ada resistornya. Nah, ini Mas lampunya Mas. Nah, caranya masang sangat mudah ya, tinggal diculup. Nanti kalau nggak hidup ya dibalik. Nggak masalah ya, kebalik juga nggak akan rusak. Oke, coba Mas dinyalakan. Cukup malah ngurip nih Sam. Itu Mas. Oh, nggak hidup saudara-saudara, dibalik dulu. Gelap. Mana Mas? Lampu utamanya hidup pernah Mas? Lampu serinya kok nggak hidup Mas? Waduh, kok nggak hidup ini saudara-saudara pendengar radio Kirim Badil ini. Kemungkinan besar ada yang salah ini. Coba tak teliti dulu nih Mas Edi ini. Soalnya yang merubah juga bukan saya ya, masang lampu LED-nya. Coba lampu satunya. Iki mau si kontak lu. Oke. Ora urip. Balik Om. Jadi harus dirubah ke DC dulu ya. Nah, ini hidup. Jadi tadi berarti mati ya berarti. Berarti ada satu yang mati. Ya wis ora apa-apa. Mas, coba Mas dipasang Mas. Pasang lagi Mas. Satu mati nggak apa-apa lah, nanti protes sama yang juga. Dipasang lagi nih ya Mas Medi ini. Oh oke, okay. Coba Mas dihidupin Mas. Wow, lampu utamanya Mas. Wah, terang benderang seperti di surga ya teman-teman. Wih, serinya aja Mas, coba Mas. Wih, mantap ya, keren banget ya teman-teman. Silawanya itu loh. Wes main diterusin Mas Edi mau pasang-pasang bodinya. Saya sambil ngeliatin. Ini kok bisa mati kenapa ini ya? Padahal kalau dilihat tidak ada masalah ya. Apa salah pasang apa kurang gimana ini Om Edi ini? Aduh. Kok rusak. Oh, ini. Ini mungkin Mas Edi masukinya ada labelnya Mas, labelnya dibersihin Mas. Nih, ini dah. Label stikernya itu biar dihilangin sama Om Edi. Nah, itu labelnya. Kemungkinan besar itu ya. Oke, biar dicoba lagi sama Mas Edi. Masa baru mati? Nah. Oke. Coba Mas, lagi Mas. Oke, kita udah off. Kita nyalakan. Nah, hidup. Jadi buat teman-teman di masih ngenek stikernya Mas. Kalau beli harap diperhatikan nih stikernya ini biasanya ganjel ini dihilangin aja stiker seperti ini. Biar lampunya hidup ya. Kadang kala ada yang nggak mau hidup.
ada kala yang mau hidup. Ya udah, gitu aja video kali ini, video yang tidak seberapa penting ini. Mas Deddy masang lampu serinya seperti ini dengan brand Luminos. Di sini saya tidak sponsori sedikit pun dari brand tersebut. Ya lah, sponsori rapopo. Yes, terima kasih. Wassalam. Bye.